Warriors nih. Aduh di mana? Teman-teman ceweknya tinggal 6 menit lagi nyampe nih. Warriors sudah kita tinggal dulu standby di posisi masing-masing ya. Ketika kami akan melakukan rehearse, tiba-tiba Doni ini bilang sama kami kalau ternyata posisi Nicky ini sudah berada dekat dengan venue. Ya udah lu please stand by sini, gua siap nih. Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan kami untuk melakukan rehearse, akhirnya kami pun langsung bergegas untuk menempati posisi kami masing-masing. Setelah kami sudah berada di posisi masing-masing, kami juga mendapatkan kabar kalau Nicky sudah berada di area venue pelamaran. Show pelamaran pun kita mulai. Ya. Tisu lagi dong. Oke, Mas ya. Enak toh, enak toh, enak toh, sini tak butuhin. Outdoor tapi pakai AC. Iya, iya kan? Lucu dong. Kecil. Terang, emang asal gelap. Ini tadi mas-mas yang di sana, hasilnya di sana, katanya kirim sound sama, kirim baju putih. Fansium. Siapa? Fansium. Gak tau. Betul. Sepertinya gak tau apa ada. Apaan? Gak tau. Yang mana aku jangan ngeliat yang mana? Orang-orang itu kali. Yang mungkin. Yang udah jadian kali. Demi Yong. Demi apa? Demi Allah. Ya udah, lupain manis. Aku nggak tahu dia orangnya yang mana aja, aku nggak tahu. Ya kan tadi di depan. Ya aku nggak lihat orangnya yang mana. Udah. Dia nggak lihat apa aku udah sama Uyong. Udah, jangan bete, Uyong mah bete, males deh. Iya. Iya. Tuh, wah, nggak kuat. Yang pakai mobil sedan merah ya? Iya. Boleh dimundurin dulu, soalnya ganggu mobil mau kita. Iya. Ngerem ya. Saya berpenampilan seperti Afgan, karena saya tahu Nicky sangat mengidolakan Afgan. Andai engkau tahu, setiap detik yang kumiliki hanya untuk merindukanmu. Raga ini hanya untuk memuja, merindu, dan menunggu kedatanganmu. Setiap detik serasa begitu panjang. Tanpamu, langkahku lulai. Putihku menghitam, dan cerah pun memudar. Terima kasih. Kau selalu jaga cinta ini. Kemanapun langkah kau bawa, selalu ada di setiap jengkalnya. Nicky, kujanjikan di dalam diri, hari ini kau akan bahagia. Kuikhlarkan pada semesta bahwa wanita ini pantas bahagia. Aku ingat waktu pas PDKT, Oyong pernah bilang, aku pengen punya cowok
kayak Afgan. Masih inget gak? Tapi inilah aku yang Doni Mardipia Pratama. Sayang, aku siapin ini semua hanya untuk sayang bahagia. Sayang pengen sesuatu yang romantis. Ini yang bisa aku lakukan. Lihat deh. Very merry me. Kan udah bilang gak mau ada kejutan-kejutan apa-apa. Cuma makan aja di sini. Soalnya aku yang malu. Jadi, will you marry me? Yo. Yes. Selamat ya. Oke. Okay. Akhirnya. Jangan pernah ragu akan kekuatan cinta. Karena cintalah yang mampu mengubah dunia menjadi lebih indah. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu dengan pasangan kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan.